Halo saudara-saudara, OP di sini dan kali ini di update 4.3 M41 Walker Bulldog mau dapat buff nih. Senjata utama atau meriamnya bakal dapat peningkatan performa baik gun non autoloader dan yang autoloader. Lumayan lah, reload sama akurasinya bakal ditingkatin sama WG. Dan untuk si Bulldog ini, kayaknya lebih enak yang non-autoloader deh. Akurasinya lebih bagus, penetnya juga sedikit lebih mendingan. Nah, langsung aja yuk kita cek gameplaynya kayak apa. Kali ini battlenya di map False Creek Encounter Battle. Buat yang penasaran sama modifikasi yang OP gunakan, cek aja di kolom deskripsi. Driver, move out. Affirmative. Gunner, scan for target. Affirmative. Loader, ready up. Sebagai kewajiban sebuah light tank, maka Bulldog ini pas start langsung ke tengah aja spotting musuh. Syukur-syukur bakal ngerti pergerakan musuh apakah ke kanan ataupun ke kiri. Di saat yang sama, teman platoon OP Airborne 09 berhasil nge-spot musuh ada di sebelah kanan. Target pertama muncul, ada VKM, dan beberapa detik kemudian, wassalam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ngomong-ngomong, musuh yang bawa tank Rudy itu dari klan EN, dan kayaknya dia sih jago. Good hit. Si Rudy meninggal dunia, kita beralih target ke Hellcat. Oh iya, badan depan Hellcat itu cuma 13 mm, jadi bisa dipenet pakai HE. Kita percayakan Hellcat kepada teman platoon OP, si Airborne. Jadi kita beralih ke IS-2. Sayangnya OP pas lagi jauhan sama Airborne, jadi pas lagi musuh AMX-12 Taminger si Airborne, OP nggak bisa bantuin. Sorry ya. Lumayan nih, ada semak-semak, bisa nembak sambil ngumpet-ngumpet.
dari jarak segini, OP pilih hip shell buat nembak si T29. Good hit. Teman pelatun OP udah ngingetin, waktunya sisa 1 menit 30 detik lagi. Untuk itu, ayo melipir, menyeberangi sungai, kita hampiri musuh. Hati-hati. Nah, si T29 ke spot, tapi kita maju terus pantang mundur buat ngincer si AMX dulu karena hit pointnya lebih sedikit. Nah, ketemu. Tembak. Aduh, meleset. Reload. Nah. Satu lagi, itu dia. Goyang dulu, goyang inul. Ea. Ayo kita cek hasil battle-nya. Sekalian nih satu PKH, kasih dislike aja lah. Makasih ya buat yang udah nonton. Ternyata nggak gampang loh bikin video komentar kayak gini. Jadi klik like atau suka atau jempol ke atas kalau kamu pengen lihat video yang kayak gini lagi, atau dislike aja kalau kamu nggak suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Yo.